Era revolusi 4.0ta 5.0 kalauwan membirangpangogan anu Kudu di sang depanku masyarakat diairan kalauwan dari Yausa jumlahhin elemen masyarakat Indonesia salahsajina pemuda muslim Indonesia. Pemuda Muslimin Indonesia Nebraken sakumna masyarakat kudusayaga mapag revolusi industri 4.0 turta 5.0 kalawan nataharkan diri bikin Makalangan dinagenjahna kemajuan teknologi salah sejana nataharkan jadi wirausahawan Mangpirang tarekah ditataharkan pikirnya harapan revolusi industri 4.0 turta 5.0 Sara saya jina nulakonan kupararoman Anuka bengket Dina Pemuda muslimin Indonesia Minangka generasi Ngora pemuda muslimin Indonesia dirong boga peran penting di Nanata Harken diri Mavolusi industri 4. o Turta 5.0 anu Jaggana Mesaummnapagawean, Gesmake teknologi digitalisasi modern Bukituna bakaanggurangan Tanaga Manusa. Salah saya jika saya mapag revolusi industri 4.0 turta 5.0 teh nyata mimiti nyita karakter karakter nonoman Indonesia jadi wira usahawan anu tangtuna di ku kaparigelan anu bisa makalangan jeng sumber daya manusia atau tenaga kerja asing. Kebetulan dihadapi oleh masyarakat Indonesia umumnya adalah kita masih terbelakang di bidang ekonomi sesuai dengan hit eh, apa namanya sesuai dengan ketoh daripada syarikat Islam yang awalnya adalah syarikat dagang Islam pemuda muslim Indonesia sebagaimana induk organisasinya syarikat Islam kita pun bersepakat untuk mendorong program syarikat Islam yaitu dakwah ekonomi maka saat pemuda muslim Indonesia salah satu tujuan utamanya adalah menyebarkan virus-virus kewirausahaan di kalangan pemuda Lianti ngawogan diri kumangpirarangkamampu di Nagenjana kemajuan revolusi industri 4.0 jeung 5.0 masyarakat kudu mampu ngamilah informasi ngalewatan media sosial anumana kiwari kaum muslimin lebihwi remen katempuhan buntut mauung Ballukar mucunghulna kaum kaum radikal anuyum mebarken paham radikalisme anu ngahihil dan ngaran umat Islam turta bisa ngabuburak penggeta negara kesatuan Republik Indonesia Juanana Kurniawan Bandung TV